Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Ihsan. Jadi pada video kali ini kita akan meneruskan game Kingdom Rush yang kemarin kita sudah mengalahkan bos di level sebelumnya ya. Dan bosnya itu memakai semacam perisai ya untuk melindunginya dari serangan-serangan jarak jauh. Jadi kalian harus menyerangnya dari belakang atau tidak begitu kalian harus menghentikannya dengan pasukan barat ya. Dan apakah di level kali ini kita akan menghadapi bos? Gue kurang yakin karena biasanya setelah menghadapi level bonus kita akan mendapatkan level bonus lagi dan kemungkinan kita akan menghadapi bosnya itu di next level ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita memulai game. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya, jadi langsung saja kita start. Dan slot pertama ya, oke. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan ini dan menghadapi bos. Sekarang yang belum, Rotwick, Rotten Forest, Pit of Fire, Rotwick saja ya. Kita urut dulu, jadi langsung saja kita boom. Wow. Ini bertemakan kegelapan-kegelapan gitu ya. Musuh datang dari atas dan dari kuburan. Oke. Oke. Kita upgrade di sini. Lagi dan lagi. Hail to the king, baby. Oke, kurang ya. Wow, lagunya mencekam ya lagunya. Oke, jadi langsung saja. Ini dia. Freedom. Wow. Oke. Kita menghadapi Skeleton Knight. Skeleton. Waduh guys. Swift. Artinya kita harus tunggu di sini ya. Nah. Seperti itu guys. Oke. Freedom. Waduh, Skeleton Knight ya. Memiliki armor yang cukup tebal. Armornya enggak begitu tebal nih. Oke, bisa ini ya. Oke. Oke, tunggu dulu. Freedom. Armornya apa tadi? Armornya low. Oke, tidak apa-apa. Kita jangan pencet dulu. Waduh, ada musuh yang datang dari situ, Tom. Waduh, guys, kita dapat uangnya dikit banget ini. Freedom. Ayo. Saya butuh uang. Oke. Zombie. Reanimated mindless corpse of innocent victims brains. Oke, kita menghadapi zombie ternyata. Oh, untung mereka jalannya itu ya. Jalannya enggak terlalu cepat ya. If it bleeds, I can kill it. Zombie. Oke, di sebelah kiri juga ada zombie. Freedom. Calm and careful. Oke. Oke, kita menuju ke sini. Zombie. Oke, zombie ini tidak bisa beregenerasi ya. Untung saja. Oke, sejauh ini masih mudah. Yap. 100
187, sedikit lagi. Oke, ini dia. Oh, tinggal satu. Wah, ini dia. Nah, oke, mantap sekali. Kita langsungkan saja. Oh, janganlah ya. Terlalu berisiko ya. Swift like the wind. Oke, di sini. Yap. 93. Bentar lagi. Oke, ini dia. Kita maksimalkan overcharge. Oke, kita langsung aja. Ada musuh baru, Giant Red. Fast speed spreads deadly disease, may spawn from trash. From trash. Trash yang mana? Trash yang ini. Waduh. Freedom. Waduh. Giant Red ya. Oke. Oh. Dia datang dari mana tadi? Waduh. Oh, seperti itu. Kalau kita terkena gigitan, kita terkena racun ya. Jadi jangan sampai tergigit. Mereka datang dari mana tadi yang di atas? Freedom! Oh, datang dari sini. Oke, kita. Yap. Oke, Giant Red lagi. Oke. Tuh. Ada yang keluar dari sini dong. Waduh. If it bleeds, I can kill it. Oke, tetap tenang. Sejauh ini masih muda. Kita beli archer di sini buat jaga-jaga. Waduh, banyak banget. Ini kita upgrade. Si. Oh, careful. Oke. Musuhnya masih berupa tengkorak, tikus dan zombie. Sejauh ini masih muda, kita langsungkan saja lah ya. Daripada kita nunggu berlama-lama. Oke, zombie bisa keluar dari sini ternyata. Waduh. Tikus bisa keluar dari sampah. Sampah yang mana maksudnya? Ini apa? Main the ninja man. Oke. Nah, Tesla Tower kedua kita guys, mantap sekali. Kita butuh Tesla Tower ya. Waduh, banyak banget. Give me a target. Waduh, banyak banget guys. Swift. Apa-apaan ini? Ayo, oke. Oke ya, mantap. Nah, kita upgrade lagi dong. Oke, sebentar lagi kita upgrade ini lagi menjadi maksimal overcharge. Oke. Okay. Musuh datang dari sini.
Oke. Kita beli barak di sini ya. Eits. If it bleeds, I can kill it. Kita tunggu di sini. Oke, sekarang bertambah lagi musuh serigala. Oke, masih lancar. Selama masih ada Tesla Tower, kita aman ya. Oke, mantap. Kita bikin satu di sini dan satu di sini. Kita perbanyak Tesla Tower kita, guys. Ini musuh. Oke, langsungkan saja ya. Hail to the king, baby. Oke, ada zombie yang keluar dari sini, dari hijau-hijau, dari mayat sepertinya itu. Oke. Oke. Keluar dari sini ya. Ini kita upgrade kalau begitu. Next kita upgrade ini ya, 288. Warband the Wizard 288. Tinggal sedikit lagi. Tidak masalah. Oke, ini dia. Nah, tinggal kita upgrade Tesla Tower ketiga kita, guys. Oke, musuh tikus mudah ya. Oke, 337. Tinggal sebentar lagi. Ini dia Tesla Tower ketiga sudah jadi, guys. Yap. Ayo sini kalian. Dari tadi musuhnya hanya ini saja. Kalau seperti ini mudah ini, guys. Iya, dari tadi loh musuhnya seperti ini terus. Ride the lightning. Udah, kita tinggal pasang Tesla Tower sudah selesai, guys. Kalau begini terus. Freedom. Oh, be careful. Apakah ada musuh baru? Zombie, masih zombie ya. Yang di sini masih zombie. Oke, yang di sini zombie lagi. Zombie lagi. Ya sudah. Ini tambah mudah ini. Next kita tinggal upgrade ini ya. Udah, kita cuma butuh Tesla Tower aja. Sudah selesai. Tinggal sedikit lagi, 337. Mudah ini, guys. Tuh kan, kita majukan saja hero kita di sini. Tuh kan. Iya. If it bleeds, I can kill it. Tuh, ini sudah jadi loh. Tesla Tower keempat kita. Yap. Ride the lightning.
Wah, ini hero kita cepat naik level kalau begini ya. Ride the lightning. Okay. Nah, ini dia musuh baru kita ya. War Red. Fast speed, low armor, sprint deadly in six. Kurang lebih sama seperti Red pada umumnya, cuma ini mempunyai armor ya. Calm and careful. Nah, armor give tidak me menjadi target masalah. Swift like wind. Wah, sedikit tebel sih. Ya, ini agak tebel dikit guys, ini guys. Tapi bukan masalah ya. Ya sudah, kita tinggal pasang mic tower saja kalau begitu. Mic and di sini dan di sini. I put a spell on you. Nah, seperti itu. Di sini kita pasang archer ya. Dan ini kita upgrade. Sip. Mic and magic. Freedom. Oke. Okay. 15 per red. Ini kita jadikan. Ini kita jadikan Rangers ya. Oke. Like a whisper. Sudah semakin kuat saja. Next ini kita jadikan. Kita jadikan Arcane. Jangan Sorcerer ya. Lebih worth it Arcane. Dan ini nanti juga kita jadikan Arcane. Tuh sudah. Nah, armornya nah, tertembus ya. Mantap sekali. Ini kita langsungkan saja. I put a spell on you. Oke, di sini juga ada musuh. Kita menghadapi serigala. Oke. Okay. Next kita bikin mech di sini. Dan archer di sini ya. Nah. Seperti itu guys. Lalu ini kita upgrade. Kita upgrade ke musketeer untuk mendukung jarak jauh. Sudah, mana musuhnya? Oke. Yap, sejauh ini masih mudah. Ini dia tower musketeer kita. Oke. Okay. Aman guys. Nah, ini kita langsungkan saja ya. Musuh muda kok. Enggak perlu khawatir kalau begini. Ini juga mas ketir ya. Oh iya ya. Oke. Okay. I put a spell on you. Oh, udah guys, sudah ketemu Tesla Tower, mati semua ini. Tuh kan. Oh. Might
and magic. Sangat mudah, Pak. Oke. Ya, cuma begini doang ini, guys. Waduh, terlalu meremehkan ya. Tapi emang mudah loh levelnya. Tuh. Sangat mudah, guys. Kita langsungkan saja kalau begini. Oke, okay. Ini sudah nggak tertembus ini. Tuh, mereka keluar dari sampah ya. Mungkin ada surprise di akhir-akhir, mungkin saja. Kita tunggu saja. Kan juga belum tahu, mungkin saja di akhir-akhir ada surprise yang sangat mengejutkan. Ini kita upgrade aja kalau begitu, daripada nganggur ya. Kita upgrade ini saja. Waduh, mudah banget. Ini kemungkinan level bonus termudah ini, guys. Mudah banget, kita langsungkan saja kalau begitu. Ini kita upgrade. Hampir lupa ya. Langsung mati semuanya. Kita upgrade aja lah ya. Sudah selesai, guys. Oh, belum. Oke, mantap. Selesai sudah. Sudah selesai. Sudah. Masih ada lagi. Ayo, oke, ini dia. Ternyata masih ada lagi ya. Ternyata belum selesai. Gua pikir udah selesai nih tadi. Mudah banget ini, guys. Level paling mudah dari segala level. Oke, guys, sekian sudah video kita kali ini ya. Dan Ternyata ini level adalah level yang termudah ya, dari semua level bonus yang ada. Dari yang level bonus pertama sampai level bonus yang kemarin, ini yang paling mudah, guys. Kita cuma bermodalkan Tesla Tower saja, udah selesai. Kita sebenarnya nggak perlu yang Mike Tower, nggak perlu Archer Tower, itu nggak perlu, guys. Nggak perlu barang. Kita cukup pasang Tesla Tower, udah selesai, guys. Kalian bisa menyelesaikan level ini dengan sangat mudah, sambil tiduran saja juga bisa ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video gua kali ini dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu di next episode. Bye bye.